Apa? Siapa yang pingsan? Oh, okey, okey, okey. Hari ini adalah hari paling gembira buat aku. Ini adalah kerana selepas beberapa tahun aku menikah dengan Safia, hari ini aku menerima kabar yang gembira, iaitu Safia telah pun mengandung. Ternyata, dan tidak perlu gusar lagi, aku bakal jadi bapa. Tetapi, kegembiraan itu sementara je. Aman! Aman! Safia nak pergi! Lepas tu, startlah mimpi ngeri aku. Hai. Kadang-kadang tu, aku stres juga. Tapi, bila tengok air muka Safia yang cute tu, aduh, rapuh abang. Ikutkan je lah apa-apa yang dia nak, asalkan bayi dalam perut dia sihat. Kemanakah arah hidupku? Aku pun belum pasti. Masa aku balik kerja dalam keadaan yang penat, hanya mengharapkan katil sahaja yang fahami aku. Tiba-tiba muncullah Safia di depan aku. Ya, aku seperti faham agenda dia. Tambah-tambah dia cakap, "Tadi Safia tidur." Hah, mata aku dah terkebil dah. Dia nak aku pakai baju kurung. Ya, aku rasa ini dah melampau. Nak dimarah, sayang. Tak dimarah pula, mengarutlah. Mana ada lelaki pakai baju kurung? Aku cuba tak melayan. Tapi bila tak layan, suara pokpet Safia ni seperti percikan api ke arah minyak tanah. Weh, aku lelaki lah. Lelaki yang tidak perlu diragu-ragu lagi. Tengok perut Safia tu. Ha? Siapa yang buat? Siapa yang buat? Wey, itu dah cukup membuktikan kelakian aku tau. Tapi, jebikan Safia. Hei. Ya, aku tahu perasaan Mida macam tu. Bukan dia yang minta. Perasaan tu datang sendiri. Sebab sebelum ni Safia tak pun macam ni. Dia perempuan yang tabah, sabar dan tidak suka menyusahkan orang lain. Alhamdulillah, Safia berjaya melahirkan anak lelaki yang comel macam mak dia. Tapi dah besar nanti mesti handsome macam aku. Cinta kita untuk selamanya. Biar ku sentuh hatimu ini sendiri.
cintaku duhai sayang, cinta kita untuk selamanya. Biar ku sentuh hatimu ini.